Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. Apa khabar semua? Pagi ni saya nak share dengan anda satu topik yang saya rasa semua orang mesti nak tahu, iaitu macam mana nak kuatkan mental kita. Ha. Topik ni saya bawa semalam bersama dengan sahabat saya Muaz. Kami dekat Clubhouse. Clubhouse ni tuan-tuan dan puan, kalau untuk pengetahuan anda, bagi mereka yang tak tahu tentang Clubhouse ni, baru-baru ni tuan-tuan dan puan kecoh lah dalam media sosial. Ada satu aplikasi dia mana Clubhouse. Dan Clubhouse ni yang boleh join mereka ni hanyalah orang yang punya iPhone lah ataupun iPad. So saya tak ada iPhone. Kebetulan Alhamdulillah Haji Asri dia hadiahkan saya iPad. So saya pun join lah Clubhouse tu. Very interesting tuan-tuan eh. Perkongsian di Clubhouse ni dia berbentuk audio. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan, kita buat perkongsian melalui audio dan menariklah, menarik sangat. So semalam saya dengan sahabat saya Muaz, kami sharekan satu topik tentang macam mana nak jadi businessman yang kuat, dia punya mental unstoppable dan macam-macam lah. So pagi ni saya nak share dengan tuan-tuan tiga perkara yang saya share malam tadi bagi orang yang tak ada iPhone lah ataupun tak join lagi lah Clubhouse. Okay. So tuan-tuan puan, sesi ni mungkin barangkali sangat sesuai bagi orang yang bergelar business people, orang yang jual barang kan. Sesuai sangat untuk anda faham. So ada tiga benda yang saya nak share dengan anda. Okay. Tapi sebelum tu, Encik Anwar, terima kasih Encik Anwar join saya pagi ni. Encik Muhammad Din, Encik Adib, terima kasih eh. Oh, saya memang dah lama tak live tuan-tuan. Sibuk lah tuan-tuan cari business kan. Yalah sekarang ni kan business tak macam dulu. So saya kena sibuk lah buat something setiap pagi supaya saya dapat apa ni, saya dapat mencari nafkah tuan-tuan. Okay. Saya sebenarnya tak adalah risau tentang rezeki ni, sebab saya percaya rezeki Allah ni kan luas tuan-tuan perempuan kan. Dan saya selalu cakap di sisi apa ni, di sisi Islam tiada kemelesetan ekonomi. Ha kan. So tapi itulah. So saya dah lama tak live, jadi hari ni saya nak buat sedikit perkongsian. Moga-moga tuan-tuan dan puan dia boleh apa ni, bagi kebaikan pada anda. Boleh eh? Okey, tuan-tuan dan puan, ada tiga benda yang anda kena tahu. Nombor satu tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak kuatkan mental kita. Tuan dan puan, poin nombor satu adalah jangan buang masa dengan kesihankan diri sendiri. Siapa yang rajin boleh type lah kat itu. Kan? Okey. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan eh. Kita ni antara yang membuatkan mental kita lebih down dan down dan down dan down adalah sebab kita suka luangkan masa dengan kesihankan diri kita sendiri. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Kita macam bila kita kena satu musibah, bila kena satu, contohlah orang pertikaikan kita, kutuk kita atau apa saja orang buat pada kita, kita sukalah tuan-tuan dan puan melayan benda tu. Kita tak perasan tau kita sedang melayan benda tu. Tetapi hakikatnya kita melayan benda tu. Kan? Maksud melayan di sini macam mana tuan-tuan dan puan? Kita suka cakap diri aku, itulah kesian aku dah cuba yang terbaik kan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, perbuatan apa ni, mengkesiankan diri sendiri ni, kalau dibuat secara berterusan, sebenarnya itu yang membuatkan mental kita down. Dan bila mental kita down tuan-tuan dan puan, untuk dia terus jatuh tu tinggi. So ini saya tengok beberapa isu kita sebagai orang bisnes kan. Kita suka membuang masa dengan melayan kita punya rasa kesian pada diri kita sendiri. Padahal sebenarnya tuan-tuan dan puan, orang sibuk sedang buat sesuatu, tapi anda pula sibuk sedang melayan perasaan anda kan. Macam-macam version lah ada kan. Ada tu akan ni, kalau nak tahu anda ni golongan atau kategori-kategori macam ni adalah, anda suka cakap apa tau? Anda suka cakap macam ni. Aku dikenakan orang kan, tak sangka dia buat aku kan. So dia ada macam-macam lah version kan, luahan-luahan ni. Luahan ni tuan-tuan benda biasa sebenarnya. Saya pun luah juga. Tetapi kadang-kadang kita terlampau melayan sangat kan. Kita overdo it lah tuan-tuan. Nah, itu bahasa dia lah kan. Kan, when we overdo it benda-benda macam ni, kita sebenarnya tuan-tuan dan puan tak perasan yang sebenarnya kita sedang downkan mental kita. Okay. So Kak Ni apa khabar Kak Ni? Kak Ni sihat Kak Ni ya? Allah, lama tak jumpa Kak Ni ya? Tuan Rosdi Alaila, terima kasih Tuan Rosdi kerana tengok. Tuan Rosdi,
Cik Anwar, terima kasih kerana join. Faris Idrus, terima kasih. Faizal Syarum, terima kasih. Okey, tuan dan puan, bagi siapa yang baru join, topik saya pada pagi ini adalah kuatkan mental. Sebenarnya saya semalam share topik ni dengan sahabat saya Muaz dalam Clubhouse. Bagi siapa yang tak tahu tentang Clubhouse, tuan-tuan, sejak 2-3 menjak ni kecoh lah dalam media sosial kan, yang ada satu aplikasi ni dia panggil Clubhouse. Cuma aplikasi ni hanya boleh kita akses melalui iPhone ataupun iPad saja, sebab dia kan. Dan aplikasi ni tuan-tuan adalah satu forum, forum di mana, bukan forum lah, ada forum lah tuan-tuan, di mana kita boleh bincangkan kan masalah-masalah kita kan. Dan kat itu ada banyak orang buat perkongsian yang menarik tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia hanya berbentuk audio saja, maksudnya tuan-tuan tak perlu tunjuk muka lah kan. So itu yang boleh tanya. Ah, Nadia, apa khabar Nadia? Ah, sihat Nadia. Allahu akbar. Okey tuan-tuan dan puan-puan. So kita orang bawa lah topik tu semalam. So hari ni saya nak buat perkongsian dalam ni. Tuan dan puan, topik dia adalah kuatkan mental. Okey. Tadi saya dah share dah satu point, iaitu tuan-tuan dan puan, jangan buang masa dengan kesiankan diri sendiri. Okey. So kalau anda baru join saya, anda kena tengok baliklah. Tu saya. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang kedua tuan-tuan dan puan, dia kata apa? Tuan-tuan, please work on your fear. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan eh? Tuan dan puan, kenapa mental kita makin jatuh adalah kita ada ketakutan kita terhadap sesuatu. Dan bila kita takut, secara nalurinya apa kita akan buat? Kita akan cuba lari daripada ketakutan kita. Betul ke betul? Kan? Contohlah tuan-tuan dan puan eh? Kalaulah anda ni kena bercakap di halayak ramai, so anda sebenarnya takut pada perkara tu. So ada kemungkinan anda pass benda ni pada kawan anda, anda pass pada staff anda, anda pass pada orang lain. Bukan itu saja tuan-tuan, banyak benda-benda lain kan. Anda ni takut begini, anda takut begini kan. Tapi bilalah anda rasa takut kan, anda ada tendensi atau ada kemungkinan untuk anda tinggalkan benda tu tuan-tuan dan puan. So tuan dan puan, work on your fear. Apa maksud work on your fear tuan-tuan dan puan? Tolong tuan-tuan dan puan eh, anda usahakan apa yang anda takut tu. Kenapa tuan-tuan dan puan? Bilalah anda usahakan apa yang anda takut, anda sebenarnya sedang kuatkan mental anda. Dan bila mental anda kuat, dalam perjalanan kita nak conquer our fear tu, maknanya kita buat apa yang kita takut tu kan, percayalah tuan-tuan dan puan, anda dapat kuatkan mental anda. Anda dapat kuatkan mental anda. Okay, tolong jangan lari daripada masalah, sebab masalah memburu kita. Sebab sifat masalah tu dia memburu kita. Tuan-tuan, dalam Quran tuan-tuan dan puan, surah Al-Baqarah tuan-tuan dan puan, jelas-jelas Allah terang pada kita, Allah akan bagi hujian pada kita. So maknanya apa tuan-tuan dan puan, dalam hidup kita ni, satu benda yang akan terus buru kita adalah masalah. Dan masalah tu datang dari macam-macam jenis lah. Ada orang pasangan hidup dia sebagai satu ujian bagi dia, ada orang bisnes dia bagi ujian dia, ada orang hubungan dia bisnes bagi dia. So itu masalah tuan-tuan dan puan. Whenever you takut dengan orang kan, ataupun you takut pada sesuatu, you kena lawan balik. You have to go for it. Saya tuan-tuan dan puan, antara benda yang saya takut adalah tegur manusia. Nah, saya takut tegur manusia. Tetapi pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, bila saya tak tegur dia, saya buang masa cerita tentang macam mana dia kenakan saya kan. So apa saya buat? Saya work on my fear. Apa maksud work my fear tuan-tuan dan puan? Saya pergi jumpa orang tu dan saya cerita dengan dia, how can you help me rather than macam downkan saya. So saya betul terang dengan dia. So saya work on my fear. Maksudnya apa? Saya cuba apa ni? Saya cuba buat sesuatu pada ketakutan saya. Ha tuan-tuan dan puan. Dan perlahan-lahan lama-lama saya punya fear tu, saya punya mental makin kuat kan. So yang ni lah tips nombor 2 tuan-tuan dan puan. So tips nombor 1 apa tuan-tuan dan puan? Tips nombor 1 adalah jangan buang masa dengan kesiankan diri anda. It's really kill your mental tuan-tuan dan puan. Sebab when you say the things again and again, bila anda kata, oh aku ni sepatutnya, kadang-kadang kita tak buat secara lisan, kita buat dalam ni. Sebenarnya dalam ni jauh lebih bahaya daripada lisan. Sebab lisan kadang-kadang kita macam apa ni, kita macam apa ni, kita just meluah je. So ramai yang buang masa, kesiankan diri kita sendiri kan. Dan ini menjatuhkan mental kita. Anda apa ni, kalau anda nak lebih jelas tentang benda ni, anda tengok ulangan saya baliklah kejap lagi tuan-tuan dan puan. Yang kedua saya cakap apa tadi tuan-tuan? Work on your fear. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tolong tengok balik. Cuba list down balik tuan-tuan, apa yang you takut dalam hidup you
Kan? So you hadapi benda tu tuan-tuan dan puan. You face it. You face it tuan-tuan dan puan. Okey, itu nombor tiga. Nombor dua. Nombor tiga tuan-tuan, yang terakhir, yang tiga terakhir. Apa dia tuan-tuan dan puan? Work on your strength, don't build a strength, tuan-tuan. Ha. So apa maksud work on your strength tuan-tuan dan puan? Tuan dan puan, saya nak bagi ada satu contoh, tapi contoh ni tak adalah tepat. Cuma contoh ni tuan-tuan dan puan boleh bagi gambaran tentang perkataan ni. Tuan dan puan, ketika